pagi kawan-kawan, good morning guys. Ini jam 8 pagi, it is 8 o'clock and then it is chilly. I don't know this weather is chilly today, end of the spring. Yes, it is weather, it's foggy, but this is beautiful. The sky is so blue, look at that sky, this is clear. Folks that live up. Let's go do some fishing. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat good morning guys. Ini sekarang hari Kamis ya, tentunya baru jam 8:15 pagi. Nah ini saya mancing pagi. Sebelum nyari sarapan nih, singgah dulu ke danau mancing. Before get breakfast, let's go fishing first. It is chilly morning. Nice and clear sky. I lost my hook already. Stop. Always stop. Yo, strike. You can't catch it. Hey, pagi-pagi. Pagi-pagi ya, strike-nya ikan kecil. Enggak apa wes ini. Kecil sarapan ikan kecil. Ya ini mancing cuman paling nah sampai jam 9:45 menit. Sebelum nyari sarapan dulu ke McDonald mungkin. Sebelum nyari sarapan mancing dulu. Ini apa namanya? Kalau enggak dapat ke danau, kepala puyeng. Sorenya enak di sini mancing karena membelakangi matahari. Karena enggak ada pohon-pohon. Pohonan ini kalau siang panas. Ya ini pindah spot dari yang ada di apa namanya itu, yang ada tebingannya sedikit, ada batu-batuan, ada ikan-ikan pada ngumpet-ngumpet di sela-sela batu. Ya punya waktu lagi 30 menit sebelum nyari sarapan. Ya kita coba mancing di sini nih. Nah, di aliran sungainya yang masuk ke danau. Ini kayak rawa-rawa begini pasti ada ikannya. Enggak pernah mancing di sini. Pasti ada ikannya pada kesini. Yang ada coba. Ini gak ada kesungaian-sungainya. Ya kawan-kawan, saya pindah tempat spot. Mudah-mudahan di sini ada ikannya. Nah ini tempatnya aliran air pelepas hujan dari atas bukit itu masuk ke sini, masuk ke danau dan juga bisa meluap.
kali-kali yang kecil dari kelepas hujan. Mudah-mudahan ada ikannya di sini. Kita kirain ada ikan. Biasanya kalau ada air ada ikan. Ini parah. Ya pindah sini ada gorong-gorong. Oh, strike. Wah, ini. Saya tahu kalau di sini itu ada ikannya, Dena. Dapat dah bluegill. Gede lagi. Ah. Ya, ini nih gede lagi nih. Ini kan enak kalau gini-gini ya. Senang jadinya. Kalau siangnya di sini itu ramai dijadikan gini apa namanya? Oh, dari kalau gitu. Ikan kecil. Kecil. Ini kecil-kecil. Sekarang saya cuma bawa satu joran doang. Cuma ya satu joran untuk mancing. Gede lagi, ikan gede lagi. Yeah. Mantap kan? Lumayan ini yang ke tempat ketiga, ini nomor tiganya. Wah, nyangkut. Ya, kailnya lepas. Terpaksa kita akhiri dan kita pulang. Ini udah jam 9 ya. Ya, kita pulang, kailnya lepas dan apa namanya? Jam 9 ya kita pulang untuk bersih-bersih. Ya, terima kasih udah teman-teman ya, ini di tempat yang sama. Akhirnya di tempat ketiga ini dapat ikan 3. Dan pengennya mau ikan keempat, itu namanya apa namanya, rakus jadinya. Makanya kail lepas nyangkut di batu, karena mungkin karena rakus dikasih 3 ikan maunya keempat. Ya, terpaksa hilang kailnya. Ini sudah menyengat mataharinya, sinar mataharinya, padahal pagi tadi itu dingin 57 derajat Fahrenheit. Suasana sangat cerah sekarang, tapi paginya tadi itu dingin. Udara dingin 57 derajat. Nah, ini teman-teman semuanya, tempat ini kota tempat saya transmigrasi. Dari 2007 saya pertama datang ke kota ini agak begitu ramai ya, dan 2008 udah mulai dah menyusut karena kota ini dulunya itu boomingnya karena apa namanya itu, ini orang-orang di sini tuh kerja di tambang ya, pertambangan batu bara ini.
Ini tamang-tamang apa namanya, di daerah Kentucky Timur ini penghasil tamang batu bara yang terbaik di dunia kalau nggak salah itu ya, the best coal produced in the world. Nah ini dia penghasil tambang batu bara. Makanya orang-orang di sini tuh, weh, dulunya itu, weh, bawahnya itu pakai truk-truk gitu aja, sama weh, apa namanya, four wheelers. Nah pokoknya bagus. Ya, tapi tahun ke tahun menyusut karena ya karena pertambangan ini udah nah ada yang tutup, udah karena peraturan ya dari pemerintah itu ya, dari pemerintah apa namanya untuk lingkungan ya, makanya ini jadinya surut jadinya pertumbuhan ekonomi di sini nih. Banyak orang-orang pada pindah, anak-anak muda pada ke kota-kota besar untuk kuliah dan juga bisa kerja di sana. Makanya di sini tuh ya, tapi Pak, nah kota di Amerika itu nah sama itu, sama kota besar, kota kecil, sama gaya hidup orang. Ya, tapi simpel juga di sini ya. Enggak begitu bising. Dulunya ini rame ini. Kalau orang-orang yang tidak senang apa namanya, tidak peduli sama-sama memeluk pohon ya bagus. Makanya kalau orang-orang yang senang meluk pohon ini apa namanya, makanya di sini itu sangat bertentangan ini. Karena kedua partai itu kan, satu yang peduli sama lingkungan, satu nggak peduli, yang penting kita hidup itu umpamanya kan. Makanya di sini tuh kebanyakan partai republikan gitu. Kalau demokrat kan dia agak pro ke apa namanya, ke lingkungan. Nah, kalau di sini, kalau republikan kan kita perlu genjot ini, mau beli ini peralatan apa, nah mau ekonomi gitu. Nah ini sangat bertentangan. Mungkin juga untuk negara, demi kemajuan negara itu kan harus ada pengorbanan ya, terutama lingkungan dan dari segi pembangunan kan, jadinya apa namanya ya, itu udah lingkungan hidup ya. Ini saya mau ke warungnya ini dulu nih, nyari sarapan di warungnya Bapak Donald ini dulu, nyari sarapan sebelum kita kerja. Kasih gini dulu apa namanya, kasih bensin nih tubuh ini. Ya kita nyari sarapan aja dulu ini sebelum ntar saya kerja jam 3:30 sampai jam 12-an. Yeah, just can you get three big country breakfast with three gravy? I'm sorry, which big breakfast? Did you want three, the country breakfast? Yeah. With the three medium black coffee. The three medium coffee? Yeah. And four extra hash brown. I'm sorry, say that part again. Hash brown. How many? Four. Four? Yes. Okay. That'd be all. It'd be 25-26 for Swim, thank you. Hopefully they get right. Hopefully they get right. Ya, kita tidak menjelekkan
McDonald's ya. Memang begitu, always missing something. Nah, kita itu tidak menjelekkannya, ini warung selalu kurang, sampai di rumah hilang dah, enggak gini apa namanya. Enak mancing. Kalau enggak gini mancing apa namanya? Kalau enggak di plan cuma mancing sehari bawa satu joran, bawa dua joran, satu nyangkut sudah, belum apa-apa udah nyangkut. Di sini danaunya itu ditaruh. Kan pas hari Natalan kan pakai kayu kan. Kayu-kayu Christmas itu, kayu Natalan yang fresh-fresh itu ya ditaruh di gini apa namanya, di pinggir-pinggir itu dah, pinggir-pinggir danau untuk tempat ikan ya, untuk rumah ikan gitu. Nah itu oke, untuk rumah ikan, makanya kalau lempar-lempar nyangkut, cepat nyangkut. Mudah-mudahan kita lancar dapat makanannya ini. Entry gravy. Yeah. Yes, please. Thank you, sir. Yeah, the bunch of breakfast, right? Yeah, three. We're waiting on the hash brown. We send out to the small one over there. No problem. Itu kan jadinya dia. Ya kita ini nunggu, disuruh nunggu dulu ini. Ya kita tungguin aja nih. Saya udah tahu pasti salah itu dah. Apa namanya itu dah, McDonald pasti salah. Saya tahu udah salah. Dikasih apa namanya? Mana dia ini McDonald-nya? Dia lamanya ini katanya mau menggoreng kentang. Kentang yang apa namanya itu? Kalau di Nusa Penida itu ketela pohon kan kita angkres. Jadi kentang itu datang dia. There you go, sweetheart. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Kita cek dulu. Itu dah tiga. Ada hash brown. Ya. Ada gravy. Kok ada dua? Ada tiga gravy. This is red. Alright, let's go home. Nah ini dah hash brownnya ini. Udah gak ada mobil ya. Ya ini kentang goreng ini kayak apa namanya itu? Yang fresh. Ini bentuknya kayak lidah sapi. Kalau pas kalau di Nusa Penida di daerah saya itu pas hari Kuningan kita nyambutin sapi itu. Ini dah. Kayak lidah.